Minangka tarekah pikeun ngalakonan sosialisasi ketak nyinglar kanker, Mangpulu-puluh wanoja Kota Bandung ngabagikeun kembang di leuweuk Taman Dago Kota Bandung. Eta lampah simpatik teh dilakonan, dumeh kiwari nempatan hambalan kadua marga lantaran tilar dunia di sakuliah Indonesia. Kanker jadi penyakit anu nempatan hambalan kadua kasus marga lantaran tilar dunia di Indonesia, salah sahijina kanker serviks anu dipikalawangku kaum wanoja. Pikeunnya hareupan eta hal dina meeling hari kanker sadunia anu pernahna tanggal 4 Februari, mangpulu-puluh wanoja warga Kota Bandung ngabagikeun kembang kanu tarumpak kendaraan di sabudeureun Taman Dago Bandung. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung, Siti Muntamah Oded nembrakeun eta aksi simpatik teh dilakonan minangka ketak kampanye ngeunaan hirup sehat sangkan jadi kagiatan masyarakat dina saban waktuna. Dina eta aksi teh pihakna ngalakonan sosialisasi ti anggalna mula pikeun nyegah kanker serviks. Dirina ngageuing ka masyarakat Kota Bandung, sangkan merhatikeun cara hidup sehat anu prima supaya bisa jadi masyarakat anu unggul jeung sehat. Upama aya kawawuhan atawa kadang warga anu boga ciri panyakit kanker, Siti miharep sakumna warga Kota Bandung boga kapadulian utamana mere rojongan sacara moral. Menyuarakan kepedulian di hari kanker. Dan yang tema kita angkat adalah hidup sehat dan cegah kanker. Seperti yang diharapkan oleh pemerintah Kota Bandung, melakukan pencegahan pun lebih mudah, gampang, dan semua orang bisa terlibat. Itu pesan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah menyebarluaskan kepada seluruh warga Kota Bandung, kita melakukan aksi simpati bahwa sehat adalah akhir. Pikeun maluruh ti anggalna mula eta kanker serviks, layanan pap smear geus disayagakeun di sajumlah fasilitas kesehatan di Kota Bandung, salah sahijina di Puskesmas. Budi Hartati, Bandung TV.